kembali bersama di Seputar Bola Indonesia. Yo 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 yo, Stadion Surajaya Lamongan sempat viral di media sosial lantaran tumbuhnya rumput liar dan tebalnya rumput di Stadion Surajaya. Kini rumput sudah mulai dipotong kembali dan dirapikan agar nampak lebih indah. Tumbuhnya rumput liar di dalam Stadion Surajaya dialami setelah jeda kompetisi selama hampir 2 bulan. Dan sekarang rumput Stadion Surajaya sudah nampak indah kembali. Setelah dilakukan pemangkasan rumput liar di sekitar rumput Stadion Surajaya, kini rumput Stadion Surajaya kembali tampak terlihat lebih indah dari kemarin. Semoga kompetisi Liga 1 segera dilanjutkan dan Persela selalu mendapat kemenangan di setiap pertandingan, terutama di kandang sendiri, Stadion Surajaya Lamongan.